Alhamdulillahnya kita sudah periksa beberapa saksi. Kita juga sudah amankan tersangka. Selesai melakukan tindak pidananya, dia sudah menyerahkan diri. Kita jadi kita sudah lakukan pemeriksaan. Motif pembunuhan sudah ada. Jadi untuk motif sementara dari hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, kita temukan beserta tetangga daripada si korban ini juga sampaikan bahwa mereka ini memang sering cekcok. Dari hasil keterangan tersangka sendiri, yang mana si tersangka sampaikan ada rasa cemburu karena korban ini sering bermain media sosial dan handphonenya tidak boleh dipegang oleh suaminya. Pak, korban mengalami luka apa, Pak? Ya. Korban mengalami luka apa, Pak? Jadi untuk hasil visum luar yang kita lakukan tadi malam, itu korban menderita beberapa luka akibat benda tajam atau tikaman.